Kita ada Hadi Fazla Hazama di studio. Untuk rancangan terbaru di Astro, Takkan Gentar. Ah, itu yang dia selamba cakap dengan Lofa tu, tak ada gentar. Ah. Lepas tu kakak kau ngaku. Bukan. Dia cakap, I and you ke kakak I and you? Eh, takkan dua-dua mah. Eh, boleh empat ke apa? Alam, boy! Okay, Takkan Gentar. Mungkin sedikit tentang program ni. Adi. Okey, Takkan Gentar ni sebetulnya adalah sebuah program bola sepak. Selalunya kita ada program bola sepak yang mencungkil bakat-bakat baru kan. Tapi sebetulnya ini tidak mencungkil bakat. Tapi? Kita cari satu pasukan yang mungkin pasukan tu berada dalam kedudukan yang sederhana prestasi dia. Okey. Untuk lepas yang tu, ini adalah Ombak FC. Ombak FC. Jadi kita ikuti perkembangan mereka dalam Liga 1MCC bawah 14 tahun. Okay. Jadi dari situ kita tengok perkembangan mereka, bagaimana pencapaian mereka, drama-drama di sebalik permainan bola sepak itu sendiri. Selalu kalau kita tengok dekat padang pemain, biasalah diorang kan bersemangat. Tapi di sebalik tu dalam tamak, dalam hati tu ada taman juga. Oh, ada cerita dia. Ada cerita dia juga. Okey, jadi penglibatan Hazama dengan Adi. Hazam sebenarnya kita orang ada kolaborasi untuk sebuah lagu, lagu Jawa. You pun nyanyi juga? Ada. Hazama dia buka vokal dia masa tu. Saya nyanyi menjerit kat belakang je lah. Juara dia tu je. Saya dalam apa ni dalam Takkan Gentar ni saya sebagai penyanyi soundtrack. Penyanyi soundtrack untuk Juara Takkan Gentar. Lagu tema. Juara lagu tema Juara Takkan Gentar. Sama juga macam Hazama, dia memang takkan gentar. Dia tak dia gentar dengan siapa-siapa. Tapi lagu ni memang sangat positif kan? Positif. Dia memberi orang kata lagu yang memberi dorongan dan semangat lah. Susah untuk Nabil lah orang yang negatif. Orang yang tak ada semangat saya. Alah malas tu lah. Okey, jadi macam Adi sendiri bila tengok ialah satu program yang sebegini rupa dia bukan mengangkat, dia bukan nak mencari satu kumpulan yang memang kita nak jadikan dia memang dah top kan. Dia memang tak top ya, dia ambil yang second best. Yes. So dia nak buat dia jadi the best. Yes. Jadi itulah yang paling utama sekali berkenaan dengan Takkan Gentar ni adalah semangat kekeluargaan sebetulnya. Kita boleh tengok macam mana AF bola. Boleh pula. Tapi kita tengok macam mana ibu bapa diorang support datang setiap hari masa time training dan juga perlawanan. Apa motif objektif? Objektif dia tu orang kata dalam main bola sepak juga yang penting semangat. Semangat. Semangat adalah semangat. Takkan gentar. Jangan putus asa. Takkan gentar dalam kalau reverse balik apa? Takkan takut. Never give surrender. Never give up. Never don't give up. Never keep it up. Don't give up. Gentar gentar. Okay. Bila akan bersiar ni rancangan? Okey, sekarang ni sedang bersiaran, dah masuk episod yang ke-5. Boleh saksikan setiap hari Selasa jam 9:30 malam di saluran Astro Prima dan juga di saluran Maya HD 135 dan juga pada hari Sabtu pada pukul 10 pagi di Astro Arena 801. Macam Hazama Sri mungkin boleh nyanyi sikit je. Takkan gentar. Ini, yes. Untuk kakak Lofa. Okey. Yang lain lah, yang lain bukan yang dengan lagu Shanas. Lagu ni menggoda tau. Okey. Itu bukan menggoda, tu menggedik nama dia. Sabarlah. Macam tu lah juara ni. Okey. Kau mama. Untuk I? Yes. Okay. Ni untuk Lofa seorang je lah. Jom caw. sabar. Juara takkan gentar aku juara. Takkan mengalah. Tiba masanya ku bertenaga, aku percaya aku juara. Punyalah power. Diorang nak masuk pun tak tahu macam mana. Thank you so much guys. Terima kasih Adi. Sekarang nak marah kan? Baliklah. Make up lagi lama daripada borak. Itulah. Terima kasih Adi. Terima kasih untuk Adi dan Azamah. Takkan gentar.